Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh secara pribadi. Amin, saat teduh dicukupkan dan teman-teman dipersilakan bangkit berdiri karena kita akan segera memulai kebaktian kita dengan menyanyikan lagu Tiba Saatnya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari satu dan bangsa, berdiri di hadapan tanah domba kita bersama bangsa di Allah yang kudus dan bertahta. Rekan-rekan pemuda remaja sekalian, marilah pada saat ini kita memulai ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih dan sukacita dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara-saudara. Teman-teman boleh duduk kembali dan pada hari ini kita akan merenungkan sebuah pelajaran dari tema yang berjudul The Right to Live. Melalui tema ini kita diajak untuk memiliki sikap peduli terhadap hak asasi yang kita miliki dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lagu selanjutnya, mari kita angkat pujian dari NKB 122, Ku Ingin Berperangai. Sekarang kita masuki pengakuan dosa. Teman-teman dipersilakan untuk mengakui dosanya secara pribadi di hadapan Tuhan dalam doa. Tuhan, kami mohon ampun atas segala sikap kami yang menyakiti hatimu dan tidak sesuai dengan apa yang kau ajarkan pada kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan ubahlah kami supaya kami bisa menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita angkat pujian, jadikan aku indah. Dan keindahanmu
Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Untuk merespon doa pengakuan dosa, mari kita dengarkan berita anugerah. Kini terimalah berita anugerah yang difirmankan Tuhan di dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-25 sampai 26 demikian. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian dari lagu PKJ 200, Ku Diubahnya. Teman-teman boleh duduk kembali, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Rekan-rekan pemuda remaja yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur kalau sampai dengan hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, Engkau masih memberikan kami tubuh yang kuat, Engkau masih memberikan kami orang-orang yang mengasihi kami. Kami sadar dan tahu benar bahwa kebahagiaan ini mungkin banyak orang yang kehilangannya di tahun ini. Tahun ini mungkin tahun yang berat, tetapi kami bersyukur kalau saat ini kami masih boleh mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, bukalah hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan melalui firman ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan sekalian, bacaan kita di hari ini adalah dari kitab Lukas, Injil Lukas, ayat yang keempat, pasal yang keempat, ayat yang ke-16 hingga ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian dengan judul Yesus Ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu
mendengarnya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan, yang berbahagialah ialah kita yang mendengarkan, merenungkannya, dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini kita akan berbicara tentang suatu hal ya, yang secara tahunan sebenarnya kita rayakan meskipun kita tidak sadari ya, ada hari peringatannya. Selain hari Natal dan hari Ibu, ada satu hari lain yang diperingati di bulan Desember. Ada yang bisa tebak? Kalau nggak bisa, ya saya juga baru tahu ketika baca materi untuk firman ini ya. Hari itu ialah hari hak asasi manusia, hari HAM, ya, peringatan hari HAM, yang jatuh pada setiap tanggal 10 Desember. Ya, hari ini muncul untuk memperingati disahkannya suatu dokumen gitu ya, yang membawa manusia, kehidupan warga negara, untuk ke masa yang baru. Kalau di masa dulu perbudakan adalah hal yang lazim, maka saat ini HAM, hak asasi manusia, adalah hal yang sangat diperhatikan oleh banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang HAM, ya, hak asasi manusia, mungkin sebagian dari kita pernah mendengarnya. Tetapi apa sih sebenarnya arti dari HAM itu sendiri? Kalau kita coba bedah makna dari kata-katanya, hak asasi manusia, kata kuncinya di sini adalah pada kata asasi, ya. Asasi itu berarti berasal dari kata asas. Asas itu dasar. Berarti hak asasi merupakan hak yang paling mendasar. Dalam kasus ini berarti hak ini wajib dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali dari semenjak orang itu hidup, menghembuskan nafas pertama, lahir ke dunia, sampai dengan orang itu meninggal. Hak ini akan selalu dibawa. Dan yang namanya hak, hak ini berarti adalah sebuah kewenangan. Ya, manusia kita diberikan akal bebas, akal budi dan kehendak bebas oleh Tuhan, dan kita dituntut untuk bisa mengelola itu dengan kewenangan-kewenangan. Ya, di awal di Alkitab Tuhan memerintahkan Adam untuk memberi nama-nama hewan contohnya. Itu adalah kewenangan, itu adalah hak. Dan hak asasi manusia, kita berbicara tentang kewenangan-kewenangan yang wajib diperoleh oleh manusia dari saat dia lahir sampai dengan dia meninggal. Ya. Dan ada satu cerita seperti ini ya. Di suatu rumah makan ya, katakanlah di mana ya, kalau di Bandung ya, rumah makan cepat saji gitu ya. Kalau sekarang mungkin udah jarang orang makan di tempat, tapi kalau dulu banyak keluarga yang datang ke restoran di akhir pekan gitu untuk makan malam bersama keluarga. Bayangkanlah seperti itu ya, di suatu restoran ada keluarga yang keluarga besar datang ke sebuah restoran dan memesan makanan. Salah seorang anaknya berusia ya mungkin sekitar 14 sampai 15 tahun. Mungkin ya sekitar kelas 2 SMP sampai 1 SMA, rentangnya segitu ya. Lalu di sana ada adiknya, ada kakaknya juga, ada orang tuanya, ada kakek neneknya, om tante, jadi keluarganya cukup besar. Ketika dia masuk bersama dengan keluarganya, dipersilahkan pelayan ditunjukkan meja yang kosong, kemudian keluarga ini mulai memesan makanan. Ketika memesan makanan, pelayan tentu datang ya biasanya di samping, kemudian menanyakan, Pak, Bu, Dek, mau makan apa? Nah, kemudian masing-masing anggota keluarga ini mulai memesan apa yang dia inginkan. Tibalah saatnya pelayan itu menanyakan kepada sosok remaja tadi, Dek, boleh tahu adek pengen memesan apa? Kemudian si anak ini mengungkapkan, pengen makan ini ya mas, sama ini. Ketika dia belum selesai, di tengah-tengah itu pelayan lagi mencatat, kemudian kakeknya nyela, udah-udah jangan itu aja, pilih yang ini aja ya mas buat dia, kalau yang itu mah nanti dia kepedesan, dia nggak suka, nanti sakit perut. Pelayannya berhenti, kemudian dia tidak mencatat apa yang dikatakan si kakek tadi.
dia tetap memandang mata anak itu, kemudian kalau adiknya pengennya apa? Dan remaja ini tetap mengutarakan apa yang ingin dia pesan, dan si pelayan mencatat apa yang diutarakan oleh remaja itu. Singkat cerita, sang pelayan telah selesai melakukan pencatatan dan kembali ke dapur. Di dalam percakapan keluarga ini, sambil menunggu makanan, akhirnya sang remaja ini mengutarakan, "Pah, mah, aku sungguh sangat tersentuh, sangat senang dengan pelayan tadi, karena dia mau mendengarkan aku. Dia mau menganggap aku sebagai manusia seutuhnya tanpa memandang usia. Dia menganggap keinginan aku sebagai hal yang layak untuk didengarkan." Ya teman-teman, mungkin ilustrasi ini terkesan klise gitu ya. Bisa saja terjadi, kan jarang juga ya pelayan yang kemudian ngotot sama pihak keluarga gitu, juga jarang. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa kita tanpa sadar seringkali itu tidak menghargai hak orang lain. Yang paling dasar, hak berbicara, hak mengutarakan pendapat. Kita seringkali menganggap remeh pendapat orang dengan berbagai macam alasan. Karena dia muda, karena dia pendidikannya tidak tinggi, karena dia dari golongan ekonomi menengah ke bawah, karena dia berasal dari golongan tertentu, etnis tertentu, agama tertentu. Ada banyak hal yang seringkali membuat kita itu tidak menghargai orang itu sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya. Nah, kalau dari ilustrasi restoran tadi, siapa yang lebih menghargai hak asasi manusia? Sang pelayankah atau kakek dari anak ini, anak remaja ini? Tentu kita sudah bisa menilai bahwa sang pelayan lebih menghargai hak, karena dia memberikan apa yang seharusnya dimiliki oleh semua orang, ya, yaitu hak untuk berpendapat, menyatakan pendapat. Nah, teman-teman, ketika kita saat ini di dalam masa Advent, Natal, ya bulan Desember, nanti Januari masih dengan hiruk pikuk Natal, ketika kita coba lagi mengingat makna Advent, kedatangan Tuhan Yesus, untuk apa sih Tuhan Yesus harus datang ke dunia, harus repot-repot meninggalkan segala keistimewaannya untuk menjadi sama dengan kita. Di Lukas yang kita baca tadi, ada beberapa hal yang telah kita baca bersama-sama ya. Di sana ada kata bahwa ia datang untuk membawa kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberikan pembebasan kepada tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Nah, pernah nggak kita coba berpikir, kenapa sih dari banyak orang gitu ya, Tuhan Yesus itu memfokuskan pada empat hal ini ya, orang miskin, tawanan, orang-orang buta, dan orang-orang yang tertindas. Memang apa yang spesial dari empat objek ini? Kenapa bukan para gembala atau para nelayan gitu ya? Kan murid Yesus banyak yang nelayan, ada juga pemungut cukai. Kenapa mesti miskin, buta, tawanan, dan tertindas? Teman-teman, coba kita pikir lagi ya. Persamaan dari keempat orang ini kira-kira apa? Ketika saya coba merenungkan, ada satu hal yang signifikan yang saya dapatkan dari empat sosok ini. Keempat objek ini, subjek ya, kan orang, objek kayak barang ya. Kesamaan dari keempat subjek ini adalah mereka orang-orang, individu yang tidak memiliki kuasa atau kontrol atas keberadaan dirinya sendiri. Ya, mereka seringkali orang yang dikesampingkan. Contohnya seperti ini ya, orang buta. Yang namanya orang buta, walaupun sekarang dengan teknologi sudah maju, jalanan trotoar juga didesain untuk bisa dilalui orang buta dan lain sebagainya, tetapi orang buta tetap membutuhkan pertolongan orang lain di dalam sehari-hari dalam hidupnya ya. Kita tidak bisa menyangkal hal itu, karena faktanya memang demikian. Pun dengan orang miskin. Orang miskin yang besok saja nggak tahu mau makan apa,
tentu sangat bergantung pada sang majikan, sang tuan. Ya, tuannya ingin berkata seperti ini, kamu harus lakukan ini. Ya, akan dilakukan. Karena apa? Karena dia memerlukan itu. Begitu juga dengan yang namanya tawanan, ya, tawanan perang apalagi. Ketika di penjara, dia tidak berkuasa sama sekali atas dirinya sendiri. Mau dia dikasih makan ya oke, enggak ya oke, disiksa, dipukuli, dan lain sebagainya. Sangat rawan karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak berkuasa atas dirinya sendiri, ya. Keringkihan eksistensi mereka ini, ya, kerapuhan keberadaan diri mereka ini kemudian sering dimanfaatkan, bahkan dimanfaatkan dengan tidak semestinya, dengan berlebihan, atau bahasa kerennya dieksploitasi oleh pihak lain, ya, dengan tidak memperhatikan mereka sebagai manusia, ya. Yang namanya tawanan, orang miskin, kemudian orang buta, orang yang tertindas, yang sering diperlakukan tidak adil, bahkan terkadang, ya, mungkin sampai dengan hari ini, saking seringnya kita melihat fakta itu, kita jadi merasa seakan-akan itu biasa saja. Sebagai contoh, katakanlah seperti ini, ya, perusahaan mem-PHK banyak karyawan, gitu ya. Kemudian karyawan berdemo, gitu ya, karena kehilangan pekerjaannya, kehilangan upah untuk hidup yang layak, atau bahkan demo karena gajinya kecil. Terkadang kita yang tidak terlibat di dalamnya itu cenderung berpikir sinis. Ah, ngapainlah ini orang-orang ngerepotin aja, bikin jalanan macet. Kita seringkali mengabaikan bahwa di sana ada pelanggaran HAM yang sebenarnya sedang dilakukan oleh mungkin pihak perusahaan dengan cara underpaid, ya, membayar di bawah rata-rata. Itu juga sebuah pelanggaran HAM. Tetapi seringkali kita menganggapnya hanya dari sudut pandang diri kita bahwa ah, itu teh ngerepotin, itu teh orang-orang kecil teh ngapain sih? Nah, kita seringkali beranggapan seperti itu, saking biasanya, saking seringnya pelanggaran HAM itu terjadi di sekitar kita. Mungkin juga kita yang di rumah, ada asisten rumah tangga gitu ya. Asisten rumah tangga ini disuruh ini, disuruh itu dari pagi sampai malam. Ya, dan tahukah kita, ya, apakah kita juga sempat memikirkan bahwa orang-orang seperti ini perlu istirahat, perlu bertemu dengan keluarganya, perlu berkomunikasi dengan sanak saudaranya. Barangkali kita lupa. Nah, melalui renungan ini, saya ingin mengajak kita semuanya bahwa ada satu frase yang seringkali menjadi andalan kita, ya. Kalau misalkan kita menuntut sesuatu gitu, ya. Atau misalkan apa, ya, frasenya itu kira-kira seperti ini. Di mata Tuhan kan semua sama, ya. Semua manusia itu sama. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa harus hanya di mata Tuhan? Toh, kalau Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan pembebasan, memberikan kabar baik, memberikan penglihatan bagi mereka yang seringkali dianggap remeh, seringkali tidak dianggap keberadaannya, haknya oleh kita sekalian. Maka biarlah kita juga belajar untuk memperhatikan semua orang tanpa membeda-bedakan bahwa mereka pun juga manusia yang perlu kasih sayang, yang perlu dihargai, perlu didengar dan diperhatikan. Teman-teman, menurut saya bacaan dari Lukas ini sungguh sangat detail seperti itu, ya. Karena kedatangan Tuhan Yesus ini sebenarnya ingin memutarbalikkan keadaan mereka. Penglihatan bagi orang-orang buta itu seperti hal yang benar-benar diharapkan, benar-benar diperlukan, benar-benar krusial bagi orang-orang buta, yaitu penglihatan. Kabar baik kepada orang miskin. Orang miskin itu, ya, seperti yang saya diskusikan tadi, ya, kita dengar tadi, nggak tahu besok itu terjadi apa. Jadi kabar baik itu merupakan suatu yang sangat menggembirakan, yang sangat spesial. Nah, berarti dengan kata lain, saya bisa mengutarakan pada kita bahwa Tuhan Yesus ingin menyatakan kabar baik, tahun rahmat Tuhan itu pada manusia dengan cara memulihkan kembali hak asasi dari orang-orang yang kehilangannya, ya, yang kehilangan haknya. Kehadiran Yesus hendak mengembalikan keberadaan manusia
sesuai dengan tujuan penciptaan mula-mula, yakni ciptaan yang mulia, yang segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Jadi marilah kita, kalau seandainya kita mengalami atau bahkan menjadi pelaku ya, bullying, senioritas, ya, di sekolah biasanya ya senioritas, kemudian diskriminasi ras, agama, gender, dan lain sebagainya. Itu adalah suatu hal yang mencederai makna kehadiran Kristus. Karena kehadiran Kristus tidak hanya memberikan pengampunan, ya, pemulihan hubungan relasi antara manusia dengan Allah saja, tetapi juga pemulihan relasi dengan sesama. Jadi marilah kita bersama-sama, jangan-jangan kita ini seorang pelanggar HAM. Ya. Dan kuncinya satu, yaitu marilah kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri, ya. Jangan pandang orang lain berdasarkan status sosialnya, berdasarkan keberadaannya, tatapan apa ya tampilannya, tapi marilah kita gunakan frasa itu. Kalau semua orang di mata Tuhan itu sama, baiklah kita juga mengasihi mereka semua dengan kasih Tuhan sama seperti Tuhan mengasihi kita. Marilah kita menggunakan waktu ini untuk bersama-sama kembali dipulihkan, kembali diubahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan lebih mengasihi sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis dan sambil mengingat kembali janji baptis kita, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang Maha Kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Virgin Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Allah. Sekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Boleh duduk kembali. Kita akan memasuki doa syafaat. Baik, rekan-rekan pemuda remaja sekalian, marilah kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh diingatkan untuk membawa kasih Tuhan itu kepada semua manusia tanpa terkecuali. Tuhan ampuni kami bila kami seringkali melupakan apa itu hak asasi manusia. Kami seringkali mengabaikan orang-orang kecil, orang-orang yang terpinggirkan oleh sebab semua orang melakukan itu, sehingga kami tidak merasa itu adalah hal yang salah. Ajarlah kami Tuhan untuk lebih peka, ajarlah kami untuk lebih mengasihi, sama seperti Kristus yang datang untuk memulihkan hubungan kami dengan Allah dan juga hubungan kami dengan sesama. Biarlah melalui kehadiran kami, kasih Kristus pun boleh dinyatakan. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami di tengah kondisi pandemi ini, di masa PJJ yang sepertinya masih harus kami lalui, di tengah kuliah kami juga, di sekolah maupun di universitas, di tengah segala pembelajaran yang sedang kami lakukan, maupun kami yang sudah bekerja atau mencari pekerjaan, Tuhan yang tolong bimbing kami dan berikan kami hikmat sehingga kami bisa memperoleh apa yang Engkau inginkan terjadi di dalam hidup kami. Berdoa juga untuk kedua orang tua kami yang selalu senantiasa berjuang bagi diri kami, biarlah kiranya teladan mereka dapat menjadi menguatkan kami untuk mendukung kami juga untuk menjadi pribadi yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati setiap usaha yang sedang mereka kerjakan, berkati setiap jerih lelah mereka, berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan juga dari yang daripadamu, sehingga aktivitas yang dilakukannya Engkau tetap menyertai mereka. Berkati juga untuk guru-guru kami, dosen kami, rekan-rekan kerja kami, atasan kami, orang-orang yang berrelasi dengan kami, biarlah keberadaan kami juga membawa sukacita di tengah-tengah mereka. Kami juga berdoa untuk kondisi bangsa ini Tuhan, di tengah masa penanganan pandemi,
untuk proses penemuan vaksin dan juga mungkin kami akan memasuki ke proses pendistribusiannya. Tuhan juga yang jagai kami, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami pun sebagai warga negara juga bisa berkontribusi dengan baik di dalam penanganan pandemi ini. Biarlah kami juga diberikan hikmat untuk bisa berperilaku dengan baik, berperilaku hidup sehat sehingga kami pun bisa mencegah mata rantai penyebaran virus COVID ini. Kami juga berdoa untuk segala hal yang mungkin kami cita-citakan, yang mungkin masih kami tidak tahu apa yang menimpa kami, Tuhan, kami tetapi kami yakin dan percaya bahwa dengan tangan Tuhan semuanya tidak ada yang mustahil, dan bahwa di dalam dekapan Tuhan, dekapan kasih Tuhan, kami pun akan dimampukan untuk melewati segala hal di dalam kehidupan kami. Mungkin masih banyak hal, Tuhan, yang tidak terkatakan oleh kami pada saat ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu ada di dalam diri kami, bahwa Engkau mengetahui apa yang kami perlukan. Oleh karena itu, Tuhan, berkaryalah melalui diri kami, sehingga kami pun bisa menjadi terang dimanapun Engkau menempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Seraya kita memberi persembahan, marilah kita angkat lagu dari PKJ 239, Perubahan Besar. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal kami ibadah hingga pada hari ini, dan kami juga telah mempersembahkan dari apa yang kami punya. Tolong Tuhan berkati agar persembahan yang kami kumpulkan dapat memperluas kerajaan-Mu dan dapat digunakan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk lagu terakhir, mari kita angkat pujian dari NKB 143, Janji Yang Manis. Pengutusan dan berkat. Rekan-rekan pemuda remaja sekalian, saat ini kita akan memasuki pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan yang penuh kasih menyertai kita di dalam segala aktivitas kita. Kiranya tuntunan dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus ada bersama-sama dengan kita, dan pertolongan dengan Roh Kudus memampukan kita untuk mengasihi sesama kita dari saat ini sampai Maranatha. Maranatha, Maranatha.
Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kebaktian kita pada hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.